A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Shahbudin dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa tu Ustazah? Baiklah, Ustazah akan teruskan dengan satu situasi. Anda sedang menunaikan solat fardu zuhur selepas qailulah. Pada rakaat keempat, tiba-tiba anda ragu-ragu berapakah bilangan rakaat yang sudah dilakukan. Sekarang rakaat keberapa ya? Ada pula kadang-kadang semasa menunaikan solat subuh semasa rakaat kedua, selepas rukuk dan i'tidal, terus pula sujud tanpa membaca doa kunut. Bukan sebab tidak menghafal doa kunut tersebut, tetapi sebab terlupa untuk membacanya. Astaghfirullahalazim. Ha, pernah tak perkara sebegini terjadi kepada murid-murid semua? Semasa situasi ini berlaku, apakah tindakan murid-murid? Apa yang perlu dilakukan untuk kita memastikan solat yang dilakukan sempurna dan cukup semua rukun dan syarat? Jangan risau ya murid-murid, bersama Ustazah pada hari ini untuk kita rungkaikan penyelesaian kepada situasi ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk syak dalam solat bab 2 dalam bidang hadis hukum. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 36 hingga 42. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk syak dalam solat ya. Baiklah, mari kita bersama-sama lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan tuntutan hukum berdasarkan hadis. Kedua, menyatakan pengertian syak dalam solat dari segi bahasa dan istilah. Ketiga, menerangkan istinbat hukum berdasarkan lafaz falyatrah dan waliyabni. Keempat, menghuraikan situasi syak dalam solat dan penyelesaiannya. Kelima, menyenaraikan sebab-sebab yang menyebabkan sujud sahwi dan tata cara sujud sahwi. Keenam, menghuraikan kepentingan menjaga kesempurnaan solat. Dan ketujuh, iaitu yang terakhir, menyenaraikan perkara yang boleh diamalkan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca serta memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْقَنَا ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قُبْلَ أَيُّسَلِّمْ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خُمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعْ
كانت ترغيما للشيطان. Mafhumnya, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu syak atau ragu-ragu dalam solat, tidak mengetahui sama ada sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka dia hendaklah menghilangkan keraguan dan membuat keputusan yang diyakini. Kemudian, sujud 2 kali sebelum memberi salam. Sekiranya dia telah mengerjakan 5 rakaat, maka sujud itu menggenapkan solatnya. Dan sekiranya dia mengerjakan 4 rakaat, maka 2 sujud itu sebagai penghinaan kepada syaitan. Setelah memahami maksud hadis tadi, tuntutan hukum yang diperoleh daripada hadis tersebut ialah solat merupakan tiang agama. Sekiranya ditinggalkan dengan sengaja, hal ini merupakan satu kesalahan berat dan berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat dan semaikan dalam hati dan minda kita bahawa solat yang memenuhi segala rukun dan syarat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mafhumnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Rasa khusyuk dalam solat dapat dilahirkan apabila seluruh anggota dan gabungan hati memberi penuh perhatian dan tumpuan semasa melakukan ibadah. Mereka yang khusyuk dalam solat juga merupakan tanda mukmin yang berjaya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Akan tetapi murid-murid, ada masa-masa tertentu akan timbul rasa syak dan lupa semasa solat. Perasaan syak merupakan bisikan syaitan yang tidak akan pernah jemu menimbulkan keraguan kepada manusia, terutama ketika melakukan ibadah. Kerana apa? Kerana syaitan merupakan musuh manusia yang nyata. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Hadis yang kita kaji pada hari ini telah menerangkan kewujudan syak dalam solat dan cara mengatasinya. Oleh itu, mari sama-sama kita kupas penyelesaian masalah syak dalam solat ini seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seterusnya murid-murid, kita pergi terlebih dahulu kepada pengertian syak di dalam solat. Syak dari segi bahasa bermaksud perasaan kurang percaya, was-was dan curiga. Manakala syak dari segi istilah pula membawa maksud keadaan terlupa atau terlalai semasa melakukan ibadah solat, seperti terlupa bilangan rakaat atau tertinggal perkara-perkara sunat abad. Murid-murid masih ingat tak lagi apakah perkara-perkara sunat abad itu?
Perkara-perkara sunat ab'ad ada 7 semuanya. Iaitu pertama, membaca tahiyat awal. Iaitu tahiyat yang pertama. Biasanya dilakukan pada rakaat kedua selepas sujud sebelum berdiri bagi menunaikan rakaat yang ketiga. Kedua, bacaan selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketiga, duduk tahiyat awal. Keempat, bacaan doa kunut pada rakaat kedua solat subuh dan solat witir pada rakaat yang terakhir sejak malam ke-15 hingga malam akhir Ramadan. Kelima, bacaan selawat ke atas Nabi dalam doa kunut. Keenam, berdiri semasa membaca doa kunut. Dan ketujuh, iaitu yang terakhir, bacaan selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Jika wujud dua keadaan ini semasa kita sedang menunaikan solat, iaitu terlupa bilangan rakaat atau terlupa melakukan perkara-perkara sunat ab'ad, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi, iaitu dua kali sujud sebelum memberi salam. Seterusnya, kita akan memfokuskan bahagian bagaimana ulama mengistinbat hukum syak dalam solat daripada hadis yang kita kaji pada hari ini. Dalam matan hadis ini, Nabi Muhammad SAW ada menyebut lafaz falyatrah dan walyabni. Kedua-dua lafaz ini adalah fi'il mudhari' atau istilah bahasa Inggerisnya present tense, yang didahului dengan lamul amri, iaitu lam perintah. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap lafaz yang mempunyai lamul amri merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Oleh itu, ulama mengistinbat hukum apabila wujud keadaan syak dalam solat, maka wajib menghilangkan keraguan dalam solat tersebut dengan keyakinan. Contohnya, dengan menambah bilangan rakaat jika masalah terlupa bilangan rakaat dan melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud sebelum memberi salam. Baiklah murid-murid, ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan pengertian dan bagaimana ulama mengistinbat hukum. Soalan yang pertama, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pengertian syak dari segi istilah ialah keadaan terlupa atau terlalai semasa melakukan ibadah solat, seperti terlupa bilangan rakaat atau tertinggal apa murid-murid? A. Rakaat. B. Perkara-perkara sunat ab'ad. C. Perkara-perkara sunat hai'at. Ingat lagi tak murid-murid pengertian syak dari segi istilah yang ustazah terangkan tadi? Apa jawapannya? Jawapannya ialah B. Perkara-perkara sunat ab'ad. Ada berapa perkara sunat ab'ad ya murid-murid? Ya, ada 7 semuanya seperti yang ustazah telah terangkan tadi. Soalan yang kedua pula, bagaimanakah ulama mengistinbat hukum berkaitan syak dalam solat berdasarkan hadis yang kita baca pada hari ini? Bagi menjawab soalan ini, murid-murid hendaklah mengingati fakta dan perkataan-perkataan yang menjadi dalil bagi ulama mengistinbat hukum dalam hadis tadi ya. Jadi, apakah jawapannya? Jawapannya ialah ulama mengistinbat hukum berkaitan syak dalam solat melalui lafaz falyatrah dan walyabni. Kedua-dua lafaz ini adalah fi'il mudhari' atau istilah bahasa Inggerisnya present tense, yang didahului dengan lamul amri, iaitu lam perintah. Setiap lafaz yang mempunyai lamul amri merupakan perintah yang wajib dilaksanakan.
Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajib menghilangkan keraguan dalam solat yang dilakukan dengan keyakinan melalui perbuatan bagi menutupi keraguan yang berlaku tadi. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan ustazah yang lain pula ya. Baiklah. Seterusnya, kita akan membincangkan situasi syak dalam solat dan penyelesaiannya supaya kita lebih jelas dan dapat gambaran penuh yang boleh dipraktikkan jika berlaku sebarang syak di dalam solat yang kita laksanakan. Situasi yang ustazah cuba gambarkan terbahagi kepada dua kategori, iaitu syak dalam rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan atau pergerakan solat, dan syak dalam rukun qauli, iaitu rukun bacaan solat. Kategori yang pertama, syak dalam rukun fi'li. Situasi pertama ialah apabila seseorang terlupa bilangan rakaat sama ada telah menunaikan 3 rakaat atau 4 rakaat. Cara penyelesaiannya ialah individu tersebut mestilah yakin yang dia baru menunaikan 3 rakaat atau ambil bilangan rakaat yang paling sedikit. Contohnya terlupa sama ada sudah menunaikan 2 atau 3 rakaat, maka hendaklah yakin baru melakukan 2 rakaat dan begitulah seterusnya. Maka individu tersebut wajib menambah bilangan rakaat mengikut jumlah baki rakaat yang tertinggal. Seterusnya, sunat melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Faham tak bagaimana menghilangkan keraguan melalui keyakinan dalam situasi tadi? Keraguannya sama ada bilangan rakaat adalah 3 atau 4. Jadi kita hendaklah menghapuskan keraguan itu dengan memberikan keyakinan kepada hati kita bahawa bilangan rakaat yang telah dilakukan adalah bilangan rakaat yang lebih sedikit, iaitu 3. Lalu mencukupkan bilangan rakaat yang berbaki. Jadi, walaupun mungkin kita sebenarnya sudah melakukan 4 rakaat, dengan menambah bilangan rakaat itu menjadikan solat kita yakin cukup rakaat dan syaitan tidak dapat membisikkan was-was lagi ke dalam hati kita. Mari kita lihat pula situasi kedua bagi syak dalam rukun fi'li ini. Situasinya, apabila seseorang syak sudah melakukan sujud yang kedua atau belum. Cara penyelesaiannya adalah seperti tadi juga. Individu itu perlu menghapuskan keraguan hatinya dengan yakin belum melakukan sujud kedua. Maka, dia perlu sujud sekali lagi untuk menyempurnakan sujudnya dan sunat melaksanakan sujud sahwi sebelum memberi salam. Jadi, walaupun sebenarnya dia telah melakukan 3 kali sujud, Allah memaafkannya dan tidak membatalkan solatnya kerana dia sudah menyempurnakan solat tersebut mengikut cara yang Nabi ajarkan kepada kita. Kesimpulannya di sini, apabila seseorang itu syak dalam mana-mana rukun fi'li, maka hendaklah dia melakukan rukun fi'li yang diragukan tersebut lalu sunat melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Maksudnya ustazah, sujud sahwi itu tak wajib buat ke? Maksudnya, jika berlaku syak dalam solat, hendaklah membuat perbuatan yang diragukan itu sekali lagi. Kemudian, sujud sahwi hendaklah dilakukan. Sujud sahwi yang dilakukan itu akan menyempurnakan solat yang dikerjakan. Namun, jika terlupa pula untuk melakukan sujud sahwi sebelum solat, solat tetap sah namun kurang pahala kerana kurang sempurna disebabkan rasa syak yang wujud dalam solat itu tadi. Sekarang kita lihat pula kategori yang kedua, iaitu syak dalam rukun qauli.
Situasi pertama ialah apabila seseorang terlupa sama ada sudah membaca Al-Fatihah atau belum dalam sesuatu rakaat itu dan menyedarinya atau timbul keraguannya sebelum rukuk. Cara penyelesaiannya ialah individu tersebut terus sahaja membaca Al-Fatihah. Seterusnya, menyambung solatnya seperti biasa sehingga salam. Bagi keadaan ini, tidak perlu melakukan sujud sahwi sebelum memberi salam solat berkenaan. Situasi kedua pula, apabila seseorang terlupa sama ada sudah membaca Al-Fatihah atau belum dalam sesuatu rakaat itu, tetapi menyedarinya atau timbul keraguannya sesudah rukuk ataupun sujud. Cara penyelesaiannya ialah hendaklah dia segera berdiri dan mengulangi rakaat tersebut dengan menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Dalam keadaan ini, sunat dilakukan sujud sahwi sebelum memberi salam. Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik situasi syak dalam solat dan penyelesaiannya ini ya. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu sebab-sebab sujud sahwi. Seperti yang kita semua sedia maklum, seseorang disunatkan melakukan sujud sahwi untuk menghilangkan syak di dalam solat. Di sini, Ustazah nak senaraikan perkara-perkara yang menjadi sebab untuk membolehkan sujud sahwi dilaksanakan. Sujud sahwi sunat dilakukan apabila yang pertama, berlaku keraguan pada bilangan rakaat dalam solat. Seterusnya, tidak sengaja meninggalkan mana-mana sunat abad seperti tahiyat awal dan doa kunut. Kemudian, tidak sengaja melakukan perbuatan yang ditegah seperti bercakap. Contohnya, terkeluar perkataan Allah kerana tiba-tiba ada sesuatu benda yang terjatuh. Akan tetapi harus diingat, jika disengajakan percakapan itu akan membatalkan solat ya murid-murid. Dan yang terakhir, membaca bacaan tasbih bukan pada tempatnya seperti tersalah membaca bacaan tasbih rukuk dibaca ketika sujud atau sebaliknya. Kemudian kita lihat pula tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Berikut adalah tata cara melakukan sujud sahwi sekiranya timbul syak atau terlalai ketika di dalam solat. Yang pertama, sebelum melakukan sujud, seseorang itu mestilah berniat untuk melakukan sujud sahwi, bukan sujud rukunnya. Yang kedua, mempunyai tempoh tertentu atau digelar sebagai tuma'ninah. Semasa sujud, bolehlah membaca tasbih Subhanallah yanamu wala yashu. Maksudnya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Manakala tata cara yang ketiga ialah melakukan sujud tersebut sebanyak dua kali. Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik yang baru kita pelajari ini. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu kepentingan menjaga kesempurnaan solat. Sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa menjaga kesempurnaan dalam solat. Ini adalah kerana apabila kita khusyuk dalam solat, bermakna kita telah berjaya menyempurnakan satu ibadah yang agung iaitu solat. Solat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Seterusnya, mereka yang menunaikan solat tanpa mempunyai ilmu yang betul tentang solat boleh menyebabkan solatnya tidak sempurna bahkan boleh terbatal.
Seseorang yang mengerjakan solat dengan penuh kesungguhan dapat membentuk jiwa seseorang itu memahami hakikat ubudiyah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, solat yang sempurna boleh menjadi benteng kepada seseorang daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Baiklah murid-murid, tadi kita sudah mengetahui kepentingan menjaga kesempurnaan solat. Apabila kita menjaga kesempurnaan solat, kita akan dapat merasai nikmat khusyuk dalam beribadah. Jika kita merasai khusyuk, maka kita dapat mengelakkan diri kita daripada berasa syak di dalam solat yang kita kerjakan. Antara perkara ataupun cadangan yang boleh diamalkan ialah, pertama, murid-murid boleh berusaha untuk sentiasa menunaikan solat secara berjemaah. Kedua, murid-murid mestilah sentiasa menepati waktu solat dan bersegera menunaikan solat apabila telah masuk waktu. Awal waktu sesuatu solat merupakan waktu yang paling afdal dalam melaksanakan solat tersebut. Dengan keberkatan waktu afdal itu, diharapkan kita dapat mencapai khusyuk dalam solat yang ditunaikan. Seterusnya, kita sebagai orang Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk memahami dan menghayati ayat-ayat yang dibaca dalam solat supaya lebih mudah khusyuk dan memberi sepenuh tumpuan terhadap solat yang dilaksanakan. Selain itu, solatlah dalam suasana yang tenang dan bersih. Suasana yang bising akan menyebabkan kita sedikit terganggu dan sukar mendapatkan khusyuk dalam solat. Solatlah walau di mana pun kita berada. Yang penting tempat tersebut dan pakaian kita bersih daripada sebarang najis dan kekotoran. Kemudian, apabila kita mendirikan solat, kita digalakkan memberi tumpuan dengan memandang ke tempat sujud untuk menimbulkan kekhusyukan. Dalam solat, kita mempunyai tiga kiblat. Kiblat yang pertama ialah kita hendaklah menunaikan solat mengikut arah Kaabah atau Mekah berada. Kiblat ini menentukan sah atau tidak sesuatu solat itu. Kiblat kedua ialah mata kita memandang tempat sujud. Jika kita memandang ke tempat lain, contohnya begini, maka sudah tentu khusyuk sukar diperoleh. Manakala kiblat ketiga ialah kiblat hati, iaitu hati kita membaca dan memahami bacaan-bacaan solat yang sedang kita lafazkan. Seterusnya, semasa berwuduk, berwuduklah dengan baik dan sempurna serta tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah seperti pembaziran air dan bercakap-cakap ketika mengambil wuduk. Manakala yang terakhir adalah kita digalakkan menunaikan solat sunat sebelum solat fardu, sama ada solat sunat qabliyah atau solat sunat tahiyatul masjid. Setelah mendengar cadangan tindakan yang boleh dilakukan untuk mencapai khusyuk dalam solat ini, marilah kita semua melaksanakannya agar khusyuk dalam solat menjadi makanan ibadah kita dan mampu menjadi benteng agar kita tidak lagi berasa syak dan was-was semasa melaksanakan ibadah solat ini. Baiklah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan memberikan satu soalan yang terakhir. Antara berikut adalah perkara atau amalan yang boleh dilakukan untuk mencapai khusyuk dalam solat, kecuali A. solat dalam keadaan yang tenang, B. berwuduk dengan sempurna, C. solat dengan pakaian yang kotor, dan D. memahami bacaan dalam solat. Ingat murid-murid, pilih yang bukan perkara untuk mencapai khusyuk dalam solat ya. Jawapan untuk soalan ini ialah C, iaitu solat dengan pakaian yang kotor. Apabila kita solat dengan pakaian yang tidak bersih, kita akan menjadi tidak selesa dan akan menyebabkan kita sukar untuk mencapai khusyuk.
Baiklah murid-murid, kelas pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4 kita telah pun sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat membawa sinar kefahaman untuk kita saling nasihat-menasihati antara satu sama lain dan menuntut ilmu dengan lebih mendalam. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.